Berikut ini cara untuk mengatasi HP Oppo yang layarnya berubah warna. Jadi berikut ini caranya. Kalau kalian mungkin salah mengatur pengaturan, tapi kalau layar kalian itu rusak gara-gara ini LCD-nya yang error, itu harus diganti. Tidak bisa pakai cara ini. Cara pertama, kalian cek semua pengaturan shortcut di sini. Kadang kita salah mengaktifkan mode yang namanya kenyamanan mata, ini membuat layar kita agak sedikit kuning, bisa kalian jadi kuning. Kemudian kalau kalian pakai Oppo versi lama, dia ada mode hitam putih. Mode hitam putih itu membuat layar kita cuma ada dua warna, yaitu hitam dan putih. Nah, kalian matikan saja modenya. Kemudian kalau mode gelap, dia memang hitam. Nah, kalian matikan. Apalagi kalau kalian yang mengaktifkan mode hemat baterai, dimatikan supaya layarnya tidak terlalu redup. Selainnya, kalau kita salah mengaturkan pengaturan tampilan, kalian bisa lakukan reset pengaturan saja. Buka pengaturan, di sini kalian ketik reset. Nah, di sini dia ada menu reset pengaturan. Nah, yang ini. Kalau yang ini reset total, di mana semua data kita akan terhapus. Kalau yang ini mereset semua pengaturan termasuk tampilan. Jadi kalau tampilan kita error di sini. Masukkan kunci layar setelah kita reset, maka semua tampilan yang mungkin agak sedikit aneh itu akan kembali normal. Jadi seperti itu caranya. Silakan kalian reset pengaturan kalau layar kalian itu ada warna yang tidak kalian inginkan. Silakan dicoba.